Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat PIB TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pada pembahasan kitab Al-Adhkar di bab berikutnya, di mana dalam zikir dan berdoa Allah Subhanahu wa taala, berikut Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan semangat untuk kita dengan berbagai informasi terkait dengan keutamaan dan keistimewaan yang akan didapat. Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk kita pada saat kita berzikir dan berdoa. Sebagaimana yang disebutkan di surah Al-Baqarah di ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum. Washkuruli wala takfur. Allah Ta'ala sebut bahwa siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Fadhkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kepadamu. Bahkan pada saat peristiwa Nabiullah Yunus alaihissalam yang diuji oleh Allah Ta'ala harus masuk dalam samudra yang luas, maka Allah Ta'ala sampaikan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi illa yaumi yub'atsun. Kalau seandainya dia tidak termasuk orang yang musabbihin, senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabitha fi batnihi, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu illa yaumil yub'atsun, sampai dengan hari berbangkit. Artinya, kalau kemudian orang itu melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak peristiwa, ada berbagai hal yang akan diperoleh sebagai buah keutamaan dari pelaksanaan amal soleh, yakni berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa kalimatani khafifatani 'alal lisan. Kita ditunjukkan sebuah untaian riwayat yang mengajarkan bahwa
sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan ringan. Sebenarnya ucapan ini ucapan yang tidak membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Tetapi Tsaqilatani fil mizan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat ini ringan, ringan sekali diucapkan. Tapi akan membawa hasil sangat berat kelak ketika di mizan atau di dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, tidak hanya memperberat timbangan amal perbuatan manusia, tapi akan mendatangkan cinta dari Allahu Ar-Rahman, yang maha kasih, yang maha penyayang. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimat sanjung dan puji yang disampaikan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi untaian kalimat yang ringan yang akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam redaksi yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat yang paling utama, kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Zikir, tasbih dan tahmid yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatasi oleh ruang lingkup tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan lisannya, maka dikatakan selain daripada memperberat timbangan amal perbuatan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini menjadi kalimat yang terbaik. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda di riwayat Muslim dari Samurah bin Jundub bahwa ucapan-ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya ada beberapa yang mungkin ini menjadi kalimat-kalimat zikir yang biasa kita ucapkan. Keempat itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat takbir. Bahkan Abu Malik Al-Ash'ari juga mengetengahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan at-tahur at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ardh.
yang disebut dengan toharoh atau kesucian itu sebagian syarat daripada keimanan. Serta kalimat-kalimat thayyibah, apakah itu berupa tahmid, alhamdulillah, itu akan memenuhi timbangan. Kalimat tasbih disambung dengan tahmid, keduanya akan memenuhi timbangan. Bahkan tidak hanya memenuhi, memperberat timbangan kebaikan, akan tapi juga memenuhi ruang antara langit dan bumi. Masya Allah. Sebuah kalimat yang ringan, kalimat yang tidak membutuhkan energi yang sangat besar, tapi keutamaan dan kemuliaannya sungguh sangat bisa dibayangkan, begitu amat sangat besar. Bahkan dalam redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada kalimat-kalimat tasbih yang memungkinkan kita bisa baca dan zikirkan yang tidak mengenal ruang waktu tertentu. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa zikir-zikir tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ini adalah untaian kata yang masya Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kalimat tasbih ini kalau dibaca, andai kita menyebut angka dalam riwayat muttafaqun alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam satu harinya, maka kesalahan-kesalahan yang digambarkan memenuhi lautan, ibarat seperti buih yang penuh di lautan, akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin wal muslimat, sahabat BIB TV yang dirahmati Allah, bagaimana kedudukan zikrullah dengan kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah ta'ala. Apakah takbir, tahmid, tahlil, tasbih akan menjadi hiasan lisan kita, akan menjadi hiasan dalam kehidupan kita, bahkan ketenangan hati karena timbangan beratnya amal perbuatan yang kelak akan ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat harinya tiba, akan menjadikan bukti kabar gembira bahwa siapapun yang terus-menerus melafalkan kalimat zikrullah ini benar-benar akan dijamin keselamatan dan ketentraman diri dan hatinya sejak dia masih di dunia sampai bahkan kelak di akhirat. Tidak hanya itu, Abu Musa al-Ash'ari pernah juga mengetengahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran perbedaan yang cukup signifikan, yang sangat-sangat gamblang, bahwa siapapun di antara manusia, antara yang berzikir, yang membiasakan lisan untuk memenuhi waktu-waktunya dengan zikrullah, dengan yang sama sekali tidak, atau yang mungkin dia tidak lagi tertarik dengan itu. Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit."
Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran bahwa perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan yang mati. Seolah-olah ada dua jasad, ternyata zikrullah ini penentu disebut apa jasad ini. Kalau yang satu dengan zikrullah itu ibarat jasad yang di dalamnya masih terdapat ruh, yang satu yang tidak berzikir kepada Allah adalah jasad yang tanpa ruh. Seperti seorang yang hidup dan yang mati. Seperti seorang yang hidup dengan sekujur jenazah. Begitu saja. Ini artinya bahwa pada saat orang memahami bahwa zikrullah ini adalah penentu hidup dan tidaknya seseorang, maka inilah yang kemudian akan memberikan satu dorongan yang kuat bahwa apalah hidup ini kalau kemudian tidak berhias dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu didatangi oleh seorang Arab Badui dan dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, ajarkanlah kepada ku sebuah kalimat yang aku bisa mengucapkan untuk zikir keseharianku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban sekaligus menanamkan bahwa ini adalah sebuah pelajaran supaya engkau benar-benar terjaga dan ucapan ini menjadi zikir yang terbiasakan sampai kemudian dalam riwayat yang lain menjadi khizib. Maka Nabi berkata, "Kul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbul alamin, la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim." Tidak hanya itu, "Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni." Di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah, kalimat-kalimat mulia ini supaya terus diucapkan. "Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Warzukni, dan anugerahkan rizki untukku. La ilaha illallah daula syarikalah, Allahu akbar." Sebuah kalimat-kalimat yang bila dibandingkan dengan apapun perbendaharaan materi di muka bumi ini, maka tidak akan ada yang sebanding. Dari situlah kemudian pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Maukah aku sampaikan sebuah kalimat yang akan menjadikan mu mendapatkan harta simpanan atau perbendaharaan untukmu nanti di surga, menjadi kekayaanmu nanti di surga." Maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an menyampaikan sebuah kalimat persetujuan, "Tentu wahai Rasul." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah." Kaum muslimin muslimat, sahabat PBTV, begitu banyak kalimat-kalimat yang mesti harus kita jadikan sebagai
ikatan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir secara lisan, kemudian masuk pengertian di dada, di dalam hati, maka gambaran-gambaran karunia sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Akan dicintai oleh Allah. Akan memperberat timbangan kebaikan. Bahkan anta akan memenuhi jarak ruang angkasa antara langit dan bumi. Tidak hanya itu, menjadi sesuatu yang paling diidamkan oleh umumnya manusia. Pada saat dia memiliki tempat tinggal, pasti memikirkan seberapa banyak dan sempurna koleksi perabot, perlengkapan, peralatan yang menghiasi di ruang-ruang di dalam rumahnya. Ternyata itu terjawab. Siapapun yang ingin memperbanyak perabot, memperbanyak perbendaharaan, kekayaan, simpanan yang tersimpan di dalam rumahnya kelak di surga, maka la haula wala quwata illa billah menjadi zikir yang akan bisa mendatangkan faedah dan karunia itu. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat PIBTV, tidak hanya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran bahwa zikir-zikir yang memungkinkan bisa kita perbanyak untuk penjagaan lisan, diri dan hati kita dengan kalimat-kalimat yang disebut sebagai untaian yang mendatangkan berbagai macam keutamaan tadi, termasuk pula siapa yang mengucapkan kalimat raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka Nabi SAW menyampaikan, siapa yang mengucapkan kalimat itu, dia layak untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah sangat banyak kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk bagaimana kita jadikan sebagai hiasan lisan dan lidah kita. Menjadi pengikat batin dan hati kita. Agar supaya kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang keraguan-keraguan. Musnah berbagai kekhawatiran. Bahkan kalimat-kalimat yang tidak berfaedah pun akan sedikit dan beranjak menjauh dari kebiasaan hidup kita. Siapapun yang sudah membiasakan kalimat-kalimat ini, untaian-untaian zikir yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka sudah pasti dia akan berat mengeluarkan ucapan dan perkataan dari lisannya yang tidak ada faedah. Apalagi berdosa. Apalagi mendatangkan murka dari Allah Ta'ala. Sulit kiranya untuk dilakukan oleh seorang hamba yang telah membiasakan dirinya untuk berzikir kepada Allah. Kalimat itu akan menjadi sebuah untaian yang otomatis keluar karena sudah menjadikan kebiasaan. Tidak berat, tidak membutuhkan energi banyak, tapi semangat akan mendorong bahwa pahala karunia yang sangat besar telah Allah siapkan bagi siapa saja yang melakukannya. Untuk itu, kaum muslimin wal muslimat, sahabat PIBTV, dimanapun Anda berada, mari kita memulai, kita biasakan
Bahkan, andai kita sudah mulai atau sudah terbiasa, kita tetapkan dalam hati bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah, yang akan mendatangkan begitu banyak keutamaan dan karunia, segera kita jadikan sebagai penghias lidah dan penguat batin kita, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi janjinya untuk kita semuanya, dimanapun kita berada, bila mana kita selalu mengingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat zikir, maka kapanpun dan dimanapun kita sedang ada, Allah senantiasa akan menjaga dan mengawasi sekaligus mengingat kita, sebagaimana sebuah hasil daripada kecintaan. Siapa yang kemudian memberikan perhatian, dia akan mendapatkan perhatian. Siapa yang memberikan cinta, dia akan dicinta. Siapa yang akan mengingat dan senantiasa mendapat pengingatan itu dari siapa yang telah diingatnya. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan zikir kepada Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la haula wa la quwwata illa billah, begitu pula zikir yang lain, agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan senantiasa dilimpahkan kepada kita dunia sampai kelak di akhirat, dan pastinya insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan hal ini menjadikan semangat tersendiri untuk kita, terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan kelak Allah kumpulkan kita ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, jangan lupa like videonya ya, dan share agar bermanfaat bagi orang lain. Sekian untuk video kali ini, nantikan sajian video menarik berikutnya. Pesantren Imam Bukhari Sidoarjo, mendidik generasi bertafaqquh fiddin.